Jadi dalam bekerja ni, nak dapatkan ni, keikhlasan, keharmonian, keberkatan. Nombor satu, jujur. Jujur bekerja. Kita kena ada prinsip ihsan. Prinsip ihsan ni, kita buat sesuatu. Contoh macam ni lah. Kita naik kereta sampai kat traffic light tu, kita nampak ada countdown. 129 saat lagi, 128, 127, 126. Masa tu pukul 12 tengah-tengah malam dan tak ada satu umat pun kat situ masa tu dan tak ada CCTV. Soalan saya, apakah yang akan, lelaki diam, saya tanya perempuan, apakah yang akan kita lakukan? Jalan aja, nampak? Itulah jawapan orang perempuan. Berbeza dengan lelaki, dia akan tunggu sambil zikir. Dia akan tunggu, ya Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Perempuan marah. Dia kata, tak penat ke jadi munafik? Dia kata, tak adalah, betul lah tu. Itulah nak gambarkan, nak bagi faham maksud ihsan. Maksudnya kita akan tetap ikut peraturan walaupun tak ada siapa memerhatikan. Prinsip ihsan adalah buat sesuatu seolah-olah kita nampak Tuhan. Dan kalau kita tak nampak Tuhan, kita yakin yang Tuhan nampak kita. Macam kat restoran mamak kan, bila bosnya ada dekat cashier tu, atas meja lap, bawah meja lap, sama ada tak duduk pun. Tak duduk tu. Daripada pagi mereka petang tak duduk sampai tukar shift tu. Oh, bagus betul. Tapi bila bos dia tak ada, dia masih lagi rajin macam tu. Sebab dekat cashier tu ada CCTV. Walaupun dia tak nampak bos dia, dia yakin bos nampak dia. Faham tak? Macam itulah nak bagi faham. So, jujur. Jangan menipu. Kamu dekat mana sekarang ni? Siapa nama puan? Yang pakai semata dengan puan? Ha? Johani. Syuhada. Syuhada. Syuhada, you kat mana sekarang Syuhada? Bos tanya. Syuhada kat mana sekarang? Saya dekat ofis yang sekarang. Macam mana kau kat ofis? Aku kat depan meja kau ni. Ha. Jangan. Jangan tipu. Jangan tipu klaim. Klaim tak pernah tambah pendapatan. Klaim hanya cover sebahagian daripada apa kita dah belanjakan. Tak berkat buat apa. Klaim overtime tak boleh lebih 1/3 gaji. Tak boleh. Mileage, jangan tipu. Macam mana 5 orang beli kursus yang sama tetapi klaim beza-beza? Jawab. Bahagian kewangan pula dipersoalkan. Mana bahagian kewangan? Angkat tangan. Belakang bahagian kewangan, angkat tangan. Bahagian kewangan, 1, 2. Satu, dua, tiga ni semua. Satu lain tu. La ilaha illallah kau orang ni. Sian yang tak campur orang. Sian kau tak pernah, tak muak dengan kawan kau tu. Cuba cari kawan-kawan lain. Okey. Jadi bahagian kewangan dia akan query, betul tak? Kenapa klaim ni lebih sedangkan semua kita buat kursus yang sama? Adalah bunyi-bunyi yang tak elok. Macam duit mak ayah kau. Memang dia sebut macam tu. Tapi jawab, memang sebab bukan duit mak ayah akulah aku tanya. Sebab ni bukan duit aku. Aku kena tanya, kalau aku silap buat, kalau aku luluskan nanti, aku yang kena surcharge. Tu kena faham tu. Jawab dengan jujur. Memang mileage saya berbeza sebab saya tak tahu jalan. Dekat roundabout tu je 5 kali saya pusing. Saya tak dapat decide mana satu simpang yang harus ku tuju. Tiba-tiba dekat tunnel saya berhenti. Kiri ke kanan, kiri ke kanan, kiri ke kanan. Gelap pula tu. Apakah yang ada di hujung terowong? Macam itulah kan, macam itulah kan. Drama sangat kan, macam itulah kan. Mana kau boleh duduk sini lagi ya, kerja? Aku tengok cerita Beauty and the Beast dulu. Aku ingat terowong tu lah dia pakai buat cerita tu. Saya tak kisah ucapan saya ni direkodkan. Karena mudah-mudahan kita akan berpindah ke pejabat yang baru. Ya, mana kau pun tak suka dia sini. Tapi sebenarnya eloklah duduk sini. Kan orang kampung semua tu. Kerja mana? KL. Jangan macam sekali. Kau tahu pusat bandar betul. Dekat dengan Masjid Negara. Dekat dengan TV Al-Hijrah. Dekat sisi kita PKTM tu. Ya Allah, Akbar. Kita dah biasa. So, okey je. Oh, kan. Aku risau dia terowong tu kat kereta api lalu kat situ. Aku punya sebelah. Seronok kan duduk tu tengah pergi kereta api. Tentulah. Saya bukan kutuk tau, tak, saya gembira.
Saya yang sekali-sekala datang ni saya sonok lah. Ha, macam tu lah. Kalau tak membahan bukan sama serbat lah. Allahuakbar. Saya minta maaf eh. Minta maaf. Gurau. Jangan tipu klaim. Jangan. Sebab keberkatan. Nampak? Macam klaim. Klaim hotel kan. Kena ikut kelayakan kita. Betul tak? Klaim kelayakan kita RM70. Mana datangnya hotel RM70. Saya sekarang dah dekat pesara. Tunjuk dekat hotel dapat 10% discount. Tapi bukan semua hotel Oyo dapatlah. Ada satu hotel yang hebat dekat Shah Alam, aku tunjuk dekat pesara. Tahu tak budak tu belah? Ustaz yang buat kelakar boleh tak? Rupanya hotel tu tak terima. Saya minta menteri tolong perhatikan sikit. Macam mana ada kad pesara tidak diterima di hotel-hotel tertentu? Kenapa? Wah. Macam itulah. Macam itulah. Jadi kita ikut kelayakan kita. Jangan kita nak tipu. Kalau kita ambil hotel yang hebat, nak seronok selesa sikit, sebab hotel yang RM75 tu ada tapi sempit. Belaga-laga ke dinding bilik air. Mandi macam tu. Tak boleh bergerak. Sikit-sikit. Nak dapat hotel besar, katil besar, kena tambah duit sendiri. Tak apalah. Dan klaim ikut kelayakan kita. Kalau dengan izin ketua jabatan, boleh klaim penuh. Nampak tak? Jangan tipu. Kedua, amanah jaga. Jangan guna perkara yang bukan hak. Saya ingat saya cerita amanah tadi. Tidak mengurangkan hak orang lain, tidak mengambil hak orang lain. Jangan guna mesin fotostat untuk fotostat IC dan surat beranak anak untuk tujuan sekolah. Itu tujuan peribadi. Tak halal setitik pun dakwat carbon mesin fotostat untuk tujuan peribadi. Guna mesin fotostat, fotostat dokumen peribadi untuk personal loan. Tak boleh. Kat luar baru berapa sen je. Tu sebab korang loan kau tak lulus. Sebab berkat tak ada. Pergi kedai sana kat luar tu bayar 50 sen, 60 sen. Bayar singgit lebih pun. Yang penting berkat sebab duit kita sendiri. Nampak tak? Kalau perkara sekecil itu kita tak boleh jaga, macam mana nak jaga benda lebih besar? Bawa anak kat pejabat. Duduk. Jangan kacau mama. Nak ambil kertas orang selai. Nak ambil pen orang sebatang. Kertas pen semua pejabat ni. Mana berkat? Kalau perkara sekecil ini tak boleh jaga, macam mana cara nak jaga perkara lebih besar? Sejajar dengan apa yang disebut oleh seorang pemimpin negara kita. Kalau perkara sekecil ini tidak boleh dijaga, bagaimana ingin menjaga negara? Ini contoh. Nampak tak? Betul lah benda menteri sebut macam tu. Benda amanah tak boleh jaga, benda kecil tak boleh jaga, macam mana nak jaga lebih besar? Nampak tak? Yang ketiga, jaga hubungan satu dengan yang lain, ukhuwah. Nak dapat keberkatan, keikhlasan, jaga hubungan satu lain. Jangan saling jatuh menjatuhkan. Jangan. Buang benda-benda tak elok dalam hati kita. Tadi install. Ada benda yang kita kena uninstall. Apa dia? Pertama, buang tamak. Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham? Faham tak orang perempuan? Jangan tamak, kongsi tak apa. Orang perempuan faham tak? Dia ada beza faham dengan setuju. Saya tanya faham tak? Setuju tak? Itulah dia orang perempuan. Dia memang tak membunuh, tak mencuri, tak menipu. Ada satu benda dia tak boleh buang dalam hati dia. Sangka buruk. Jangan tamak, kongsi tak apa. Apa masalah? Kalau ada jamuan makan, kejap lagi ambil makanan, bungkus, packing, tak boleh habis, share. Ada maklumat baik pasal ceramah hari ini, share dalam media sosial. Ada duit lebih, jangan simpan, tamak seorang, sedekah bantu orang. Kongsi, itu maksud saya. Sangka buruk tak habis. Apa masalah? Yang kedua, jangan sombong. Kata Nabi, takkan masuk syurga orang yang ada kesombongan dalam hatinya walau sebesar biji sawi. Samsul Debat, berapa lama jadi Samsul Debat kan? Saya ingat tahun depan dah ada dalam ceramah lain. Mungkin Samsul Debat, Debab, Debi, Debu, semua tu. Betul. Isteri saya bising, ceramah, 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 apa, ceramah, ceramah je. Saya kata, abang ceramah 2-3 tahun je lagi ya. Besok abang dah bersara, berduduk rumah, jangan kau muntah tak muka abang, sudahlah.
Saya nak sangat. Tu saya kata tak makbul doa minta batal program petang. Tadi tanya, "Kak mana? Kak mana?" Dia tanya. "Kak mana nak?" Aku kat depan sana. Aduh, eh, sana. Sana ke sini? Oh, sana. Ha. Nampak tengok kita pergi tadi nak selfie. Kita pergi. Tu saya kata tak sombong. Dulu hebat macam mana? Dulu menyanyi punya hebat, tarik ni sampai not sampai ke langit ni. Tapi masuk Gegar Vaganza minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri. Lagu sendiri tak nyanyi. Kalau dia paksa juga not tu sampai ke langit dengan dia, dia ke langit. Dulu berlakon jadi hero, sekarang watak jadi driver. Dulu berlakon jadi heroin dalam majalah UATV pusat tengah jadi poster. Sekarang berlakon watak orang gaji. Saya cakap Indon lagi, dah tak ada watak dah untuk dia. Nak belagak dengan apa? Kan? Nak belagak dengan apa? Tu saya kata dengan tim saya dekat pejabat, saya kata tahun depan saya nak slowkanlah ceramah. Slowkanlah. Kurang-kurangkanlah ceramah tu. Sampai tak sempat masuk pejabat. Tak sempat. Ni bulan 9 ni lagilah 9, 10, 11, 12 setiap bulan pergi umrah. Jadi lagi kurang waktu ceramah. Siapa yang tanya sekarang memang tahun depan. Terpaksa. Macam mana? Penat. Memang penat. Tapi tak apalah, kita buatlah apa benda kita ikhlaskanlah hati kita. Biar Allah bagilah apa yang baik-baik untuk kita. Kan? Tu dia kata, jangan sombong, tak ke mana pun. Kan? Tak ke mana pun. Amitabh Bachchan tu dulu, dia tak nak bawa otak lain, dia nak jadi hero je. Nak jadi hero je. Sampai masanya, dia kena terima hakikat. Akhirnya dia berlakon jadi bapak, langsung meletup satu dunia box office. Kabi Kushi Kabi Gam. Itu filem pertama dia jadi otak bapa, bawa otak bapak. First time. Itu sebab kata-kata kena korbankan ke tepi, tolak ke tepi. Kesombongan ni tak ada apa pun. Sampai masanya, kita jadi bau gila kau, pangkat dia nombor satu dalam pejabat tu. Nombor satu tu, tiba-tiba kat ujung tiang masjid tu, palu pencen. Sampai masa pencen. Tidak. Dan yang ketiga, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu. Bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni, dua-dua pakai. Apa maksud dengki? Hasad. Hasad dengki kalau kita combine apa maksud dia? Yang Islam. Biasanya pencamah pertama bertanya, dia jawab balik sebelum. Hasad dengki ni maksud dia. Ni okey-okey lah, senyap tu okey-okey tak jawab. Tiba-tiba koma. Bila tanya koma. Darah tak jalan, oksigen dah sampai ke otak. Saya tengok saya ceramah kat satu masjid dekat Kuala Pilah. Tak sebutlah masjid mana. Apa maksud selawat makcik? Makcik apa maksud selawat? So makcik tu menyaut. Nak ceramah-ceramah je lah. Tanya pula. Kena sound pula aku. Menyesal pula aku tanya. Gangster betul makcik. Orang tua ni yang bagus. Dia ikhlas. Dia jawab terus. Dia kan marah. Dia jawab tu apa yang ada kat hati dia. Pernah sekali saya ceramah dekat pusat aktiviti warga emas. Pawai. Pusat aktiviti warga emas dekat Jempol. Saya masuk dalam dewan ni, semua perempuan orang tua ni lah. Semua perempuan, lelaki tak ada. Menyaut seorang makcik, lelaki habis mati dah. Saya punya tergelak lah, berair mata saya. 5 minit tak boleh ceramah. Ya Allah, Allah. Dia jawab tu, lelaki habis mati dah. Dengan ini aja. Allah, Allah, gali hati saya. Tu saya kata tadi, dengki ni, kalau kita faham maksud dengki saya nak bagi ni, insyaAllah kita tak nak dengki dah. Dengki, samalah ertinya. Seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain. Itu dengki. Dia dapat naik pangkat sebab Allah izin. Kau sekarang ni marah dia ke atau marah Allah yang bagi dekat dia? Dia cakap. Allah bagi kat dia. Allah bagi juga kat kita rezeki. Nampak tak? Itu sebabnya. Jangan naik dengki. Dengar-dengar. Itu saya kata Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri. Dia kata apa? Kalau orang lain dapat kegembiraan, kita dengar orang lain dapat kegembiraan dan hati kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah ada. Dengar-dengar bos kita dapat pergi haji tau ni, baguslah. Macam tu kan, tak rasa apa. Dengar-dengar kawan kita dapat naik pangkat, elok tu. Dengar-dengar dia beli kereta baru dah, buat loan senang sekarang. Dengar-dengar anak dia dapat semua peksa baru ni. Yalah, semalam kerajaan umumkan 1,500 dapat state ace. Maknanya anak dia salah seorang lah kot. Macam tu je, tak rasa. Tapi kalau macam ni, dengar-dengar bos kita dapat pergi haji tu ni, tak apa kabel pakainya tu, confirm dengki. Dengar-dengar dia naik pangkat, tak apa dia jilatnya bos tu, confirm dengki. Dengar-dengar dia beli kereta baru, tak apa dia curi duit deposit tu.
Dengan anak dia nak dapat semua A, peksa macam anak dia seorang pandai. Confirm dengki. Dia sepatutnya ni. Eh, dia dengar bos kita dapat pergi haji tu ni. Ya ke? Ya Allah, aku nak jumpa bos-bos. Kalau bos pergi, bos doakan saya tau. Saya nak sangat pergi bos. InsyaAllah. Tak ada masalah. Dah daftar belum? Belum. Macam mana kau nak pergi? Kau belum daftar. Daftarlah dulu. Siapa yang daftar hari ni, insyaAllah kalau tak ada paparan bintang, boleh pergi pada tahun 2150. Tiga kali mati hidup, mati hidup, tak boleh pergi tau. Mati, nah, belum. Mati balik. Nah, tiga kali. Eh, dengar-dengar dia dapat naik pangkat. Ya ke? Ya Allah, apa hal boleh minta tolong dia? Kan okey. Dengar-dengar dia beli kereta baru. Ya ke? Ya Allah, dia dah lah rajin tumpang kau orang naik kereta dia. Boleh kita tumpang naik kereta dia. Time isi minyak, buat-buat tidur. Eh, dengar-dengar anak ni dapat semua. Eh, peksa baru ni. Alhamdulillah, tak sangka ada juga anak staff kita yang pandai. Kan? Membuktikan kerja dekat sini tak menghalang anak kita jadi pandai. Kau ingat tak Abang Haji tu lah yang umur 85 tahun yang pernah kerja kat pejabat kita ni, yang dah umur 85 tahun tu, ha, kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin, kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa? Bini dia umur 25, ha, terangkat songkok. Suami 85, isteri 25, tak terangkat kening. Orang yang baik akan sebut, alhamdulillah dapat isteri yang tegar, boleh jaga dia. Orang yang dengki, ah, malam pertama mati tu, cubalah elok cakap. Ada je. Kalau tak puas hati, kau tanya budak perempuan, dek, ni akak nak tanya sikit. Apa yang kau gemar sangat dengan Abang Haji tu? Mungkin umur dia dah banyak ke? Macam mana saya nak cakap ni? Pertama, Abang Haji ni pandai gurau. Lepas tu dia mesra, romantik. Ambil kau, orang tua tu romantik pun ni. Romantik. Pandai lah gua senda. Saya menghidupkan suasana kan. Lepas tu kita orang makan bersuap. Alah, masaklah sikit tu biasalah. Masaklah macam mana pula? Yalah, kadang bila suap tu, abang, itu telinga. Dia tak puas. Sini bang, sini bang, sini bang. Dia tak perasan. Telinga dan mulut dia tak perasan dah. Siap. Lepas tu setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dia ada pokak, tak terangkan nak balas apa. Macam tu lah kan. Jadi doakanlah yang baik-baik. Macam tu je. Doa yang baik-baik. Faham? Yeah? Kemudian yang seterusnya, apa yang kena ada? Percaya pada hikmah. Kan saya beritahu tadi? Ada hikmah di sebalik satu perkara. Tuhan mungkin tak bagi kita APC. Tuhan tak bagi kita naik pangkat. Tapi Tuhan bagi kita anak ramai. Tuhan bagi kita rezeki kahwin awal. Kahwin awal. Jabatan dia pendek, cepat kahwin. Ada orang tu jabatan dia panjang, lambat kahwin. Tapi bila kahwin, dapat yang terbaik. Ada orang tu jabatan dia pendek, dah lah pendek banyak kali pula tu. Pun rezeki juga. Ada orang tu langsung tak ada jabatan, tak kahwin-kahwin. Sebab Allah rezekikan dia jaga mak ayah dia sampai ke akhir hayat. Ada hikmah ni. Ingat tak? Ala zaman you all, contoh paling nak faham hikmah ni. Ingat tak waktu you all clash dengan boyfriend dulu? Ingat tak? Dulu kita punya sayang kat dia kan. Kita marah ke lain. Lantak kau, matilah kau, matilah kau. Mati terbakar, mati kena lenyek stand road. Mati, 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 mati. Tak guna jangan, mati, mati. Ingat tak masa tu? Siap bakar gambar dia. Bakar, terbakar lah kau, mati kau terbakar. Ingat tak? Tapi rupa-rupanya hikmah ni Allah temukan kita lelaki jauh lebih baik daripada itu. Haa. Pak lah. Pak suami yang biasa-biasa je. Tapi hidup yang ex kita tu tak adalah sebaik yang kita sangkakan. Ha-ha. Betul. Tanam tebu di tepi rumah. Cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar.